بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah Allah merizkikan kita untuk berada dalam Ramadan. Dan alhamdulillah Allah juga merizkikan kita untuk menghampiri datangnya Syawal, bulan kegembiraan. Setelah daripada kita bermujahadah, berjuang, berusaha dalam memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Naam, di antara perkara yang perlu dilakukan pada hari raya adalah kita menghubungkan silaturrahim. Dan dia sebenarnya bukan khusus pada hari raya sahaja. Kerana silaturrahim adalah satu perintah yang umum, meliputi semua bentuk, semua keadaan, semua masa. Dan Nabi SAW bersabda dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang nak diluaskan rezekinya dan yunsa'alahu fi atharihi, dikenal pada beri kebaikan pada soal apa yang dia lakukan, dan hubungkanlah silaturrahim. Sesungguhnya silaturrahim adalah satu perkara yang dituntut dalam agama, dan dia bukanlah sekadar pada hari raya. Janganlah pula kita hanya sekadar bersilaturrahim di hari raya. Dan ada juga, jangan sampai kita lupa untuk bersilaturrahim di hari raya dan lupa untuk bersilaturrahim di luar daripada hari raya, sehingga tahu-tahu orang yang kita sepatutnya hubungkan silaturrahim dengannya meninggal dunia. Pada saat itu barulah sibuk nak menziarahi kuburnya. Datang hari raya, pakat nak pergi ziarah, baru teringat ziarah. Kadang-kadang kita lupa untuk menziarahi orang yang patut kita ziarahi sewaktu dia masih hidup, di saat dia sedang sakit, di saat dia sedang bersendirian, di saat dia memerlukan teman untuk bertanya khabar dan memberikan kegembiraan kepadanya. Kita lupa untuk menziarahinya. Tetapi banyak kita sibuk untuk berziarah kubur selepas daripada ketiadaan orang yang sepatutnya kita ziarahi itu. Justru tuan-tuan yang dirahmati Allah, hubungkan silaturrahim. Dia adalah sebab untuk kita dilapangkan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Dia antara perkara yang sepatutnya kita jaga. Bukan sekadar apabila orang itu meninggal dunia, tetapi sewaktu dia masih hidup, ziarahilah mereka, santuni mereka, bawalah hadiah, gembirakan hati mereka, berilah salam kepada mereka. Kerana sesungguhnya ziarah pada waktu hidup lebih banyak manfaatnya daripada ziarah selepas daripada meninggal. Walaupun kita katakan bahawa janganlah pula untuk lupa untuk melakukan kebaikan kepada seseorang walaupun setelah dia telah meninggal dunia, ialah dengan memperbanyakkan doa-doa sebagaimana yang makthur dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, hari raya adalah hari kemenangan. Hari raya adalah hari untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bergembira di atas kemenangan, perjuangan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Ramadan memberi kebaikan kepada kita dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.